Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak tukar untuk tayar untuk Versys 650 dan mileage dekat 12,000. So tayar depan Dunlop masih lagi okey. Tapi belakang macam nak habis, tapi masih mungkin dalam 2,000 km lagi, tapi saya nak tukar. Tapi saya nak bagi tahu sini, ayah Dunlop original ni dia agak lembut lah. Kalau kita layan corner memang dia akan nampak berkilat. Memang agak lembut. Dan kalau macam nak cakap, bagi saya dia tak licin, tapi ada rasa sedikit goyang sikit. Macam dekat lah. Tapi so far macam lembut lah. Tayar standard ni macam lembut sikit. Nampak? Hari tu saya cuba, so far tayar ni okey lagi. Mungkin boleh sampai 15,000. Ini dah 12,000. Mungkin dalam 2,000 lebih dah okey lah. Habis lah kot. Limit-limit. So hari ni kita nak tukar tayar Betlek. Tukar tayar Betlek hari ni. Okay, kita tengok sikit tayar yang hari ni tukar. Okay, kita nak tukar Betlek. Oh, mana? Oh, tu je. Betlek BT021. Untuk tayar belakang dia. Okay. Okay. Kemudian kita nak tukar sekali dia punya ni lah. Okay. Nanti senang sikit kita nak masuk angin tayar kan. Nampak ni, Sport Touring. Tayar Sport Touring Western. Okay, Betlek BT021R. Tayar 160 lah. 160 rim 17. Yang masih saya untuk Versys. Yang kat sini eh. Okay, so far saya sebenarnya pakai je standard ni kan, sampai habis. Cuma saya nak beritahu lah, maknanya untuk tayar Dunlop ni agak lembut, sedikit lembut. Dan akan bila panas dia akan rasa sedikit macam gelongsor sikit lah. Macam mana kan cakap, ada sedikit skip. Gitulah. Okay. Okay, so far alhamdulillah lah, motor ni tak ada apa-apa problem pun sampai 12,000 ni kan. Okay. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, kita dah buka tayar. Kita nak tengok dia orang buat balancing. Okay, balancing untuk tayar ni. Oh, kaki ni dah sampai. Balancing. So pastikan terbaik lah. Okay, balancing okay tak tayar ni? Ada kena banyak ke kena ni tampal? Tak, selama standard ada. Sikit tak banyak eh. Baru lagi. Tak banyak lah. Masuk balik. Cuma baru lagi. Yang mas ketat lah. Ataupun baru lagi. Mantap, mantap.
Okey, ini cerita sikit lagi tentang pertukaran tayar. Tayar ni ikut bajet masing-masing kan. Ada Bridgestone, ada Pirelli, Bedlack, ada Timsun. Semua jenis ada. Ikut poket masing-masing kan. Alright. So, sekadar saja ini hari ni. Sebab ini kali pertama kita tukar tayar belakang dahulu. Lalu tayar depan ni dua kali. Tayar belakang baru habis kan. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.